Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Harif Sawaranti dari kelas 9E nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Bagaimana prosesnya? Simak videonya baik-baik ya. Perkembangan tumbuhan paku melalui proses yang disebut metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit ke sporofit. Fase gametofit merupakan fase seksual yang menghasilkan gamet atau haploid, sedangkan fase sporofil yaitu fase aseksual yang menghasilkan spora berjumlah diploid. Fase gametofit diawali dari prokaryum. Prokaryum kemudian akan membentuk anteri tubuh yang menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoid, serta oncogenium yang menghasilkan sel gamet betina atau ovum. Nantinya akan terjadi pembuahan antara kedua gamet tersebut. Inilah hasil pembuahan antara kedua gamet tersebut. Hasil dari pembuahan tersebut adalah sebuah spermatozoid yang berkembang menjadi tumbuhan paku. Fase sporofit diawali saat siklus tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan kotak spora atau sporangium. Kotak spora ini terletak di permukaan bawah daun yang mengandung spora. Spora ini disebut sporofil. Spora ini kemudian akan menyebar melalui angin dan proses gametofit. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.